Halo sahabat TV, welcome back to the Bestum Studio Channel. Bersama saya Yudi dan rekan saya Nurul Huta. Kali ini kita akan mereview sebuah rumah minimalis di kawasan Surabaya Timur. Tempatnya di Klampis, Semolo Tengah. Lokasi ini sangat strategis karena dekat dengan Mer dan Galaxy Mall dan beberapa universitas ternama di Surabaya. Oh ya Pak Nurul, untuk rumah ini speknya ukuran berapa kali berapa ya Pak? Luas tanahnya ini 5x20, memiliki 2 carport mobil, 2 lantai, 3 kamar tidur plus 1 kamar pembantu, 3 kamar mandi dan 1 kamar mandi pembantu. Rumahnya baru ya ini Pak Nurul? Ini rumahnya baru dan ready 4 unit, bisa dipilih sesuai dengan pilihan yang mana. Oke sahabat TV, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung lihat ke dalam rumahnya. Oke sahabat TV, sekarang kita sudah ada di dalam rumahnya. Oh iya Pak Nurul, di lantai satu ini ada apa saja ya? Di lantai satu ini dilengkapi dengan ruang tamu. Di sebelah ruang tamu nanti ini ada ruang makan untuk keluarga. Di sebelah ruang makan ada kamar tidur di lantai pertama. Sebelahnya nanti ada dapur. Dapur nanti ada servis area untuk asisten rumah tangga, kamar tidur pembantu, dan void untuk pencahayaan. Bisa juga digunakan untuk tempat jemuran. Di bawah tangga ini ada gudang kecil untuk barang-barang yang tidak terpakai. Di sebelah tangga ini juga ada kamar mandi untuk tamu, dan untuk kamar mandinya sudah dilengkapi dengan kloset standar tutup, wastafel, dan shower. Oke sahabat TV, di sebelah kamar mandi tamu terdapat akses untuk lantai 2. Di tangga ini sudah terbuat dari granit tile dan terdapat railing stainless steel. Yuk kita langsung naik sahabat TV. Untuk kamar tidur anak ya di sini. Luas kamarnya kurang lebih 3,5 meter x 3. Terdapat jendela juga untuk sirkulasi udaranya. Juga terdapat kamar mandi dalam di sebelah sini, sudah standar total semua. Ada shower, wastafel, dan klosetnya. Oke sahabat TV, kita langsung lihat ke kamar utamanya. Di kamar utama ini cukup luas ya, kurang lebih ukurannya 6 meter x 3,5 meter. Di kamar utama ini terdapat kamar mandi dalam juga. Kamar mandinya sudah terdapat kloset standar toto, shower, juga wastafel. Di kamar utama ini kita lihat ada 2 jendela ya, cukup untuk sirkulasi udara dan pencahayaannya. Oke sahabat TV, sekian review kita pada hari ini. Untuk sahabat TV pasti penasaran berapa harga rumah kita hari ini ya. Oh iya Pak Nurul, untuk harga rumahnya berapa ini Pak Nurul? Rumah ini harga 1,7 M, masih bisa nego dan suratnya sudah SHM, bisa diproses untuk KPR. Harga ini cukup terjangkau untuk rumah bergaya minimalis Eropa. Jika sahabat TV berminat bisa menghubungi nomor kami di bawah ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel DBTUM Studio. Saya Yudi dan rekan saya. Saya Nurul Huta. DB Real Estate Indonesia, deliver the best property for you.